Oh ini barang yang lu suka. Di. Coba dulu coba lu bagi nih. 42.900. Berhasil ya, saudaraku. Berhasil saudaraku. Berhasil. Iya kan? Coba, itu. Hari ini gue di Plaza Indonesia, pakaian gue lengkap, gue pakai sendal juga, jadi nggak lagi kebanjiran, nggak lagi kehujanan. Hari ini gue mau belanjain sahabat gue yang kemarin ulang tahun, belum sempat gue kasih kado, jadi hari ini gue ajak sahabat gue itu ke Plaza Indonesia, pilih langsung barang yang dia suka apa, langsung kita belikan cash, langsung bawa pulang. Jadi kalau kita kasih kado sesuai apa yang dia pengen, ya. Ayo ikutin kegiatan gua hari ini. Kira-kira sahabat gua siapa? Kalian pasti penasaran. Yuk, ikutin. Kita temuin langsung sahabat gua. Kita temuin sahabat saya di dalam ya. Halo, bro. Pada. Dia dari jauh udah begini-begini, dia bilang, ayo dong, beli dong, beli lagi dong, ini tadi, di senya. Iya, yang itu kemarin ada orang. Fit itu dia sih, frame-nya kayak gini, Pak. Wih. Ganteng, nambah 1000%, Pak. Kacamata gua di mobil ada 10 biji. What? Eh, bo, macem-macem, ada LV juga. Nah, iya, makanya. Beda model juga kan pasti. Mm-mm. Ini kacamatanya harga berapa di sini? 6 juta, Pak. Cuman 6 juta? Oh, murah, guys. Jadi, kacamata di sini harganya cuman 6 juta rupiah, guys. Loh, macam-macam pilihannya tuh. Kalau kaos yang model-model baru mana? Kali gua udah ada yang cocok dulu. Orange, ya? Itu baru, tuh. Hmm. Wih. Terang. Nggak kayak petugas kebersihan ya? Wih, bagus sih. Menyala, Bangku. Oke. Kita temuin dulu sahabat saya. Kalian pasti masih penasaran kan ke sahabat saya siapa? Yang pasti gua hari ini ke Plaza Indonesia, baju gua nggak kebasahan. Gua pakai sendal juga. Ini jadi misi hari ini adalah mau belanjain sahabat saya kado. Jadi kalau lu ngasih kado orang, jangan apa lu yang beliin, takutnya orangnya nggak suka. Ajakin langsung ke tokonya, suruh dia beli, ya langsung lu bayarin. Ah itu sahabat yang bener, gitu. Bener nggak? Bener, Pak. Kalau dibeliin kado, lu lebih seneng tiba-tiba dipilihin, dikasih, apa lu diajak ke tokonya, lu suruh pilih. Oh, diajak ke tokonya lah, Pak. Diajak ke tokonya, pilih sendiri ya. Tuh, bener kan? Belum nyampe orangnya. Kita tungguin dulu. Ini gua di betting app, gua nungguin sahabat gua di sini. Biar dia suruh ke sini, kan kita mau belanjain dia. Jadi dia suruh nyamperin ke sini. Gua lagi nyari celana-celana kayak gini nih. Yang model army-army. Tuh, bagus kan? Tuh. Ini harganya tuh. Harganya 6.300. 6,3 juta. What? Cakep, coy. Tuh. Kaosnya harga berapa nih? Nggak ada harganya. Betting app. Murah, cuma 2,8 tuh kaosnya tuh. Iya, aku lagi nyari yang begini nih, kayak army-army gitu ya memang. Ini bagus nih, tuh. Iya kan? Cakep.
dating app. Mbak, ini ukuran S ada nggak? S. Saya suka yang ketat. Coba aku cek dulu ya. Nah. Wah, ini bagus nggak guys nih? Tuh. Gokil nih. Mbak, bagus nggak mbak? Bagus. Serius? Ini pilihan pertama nih ya, lu liatin dulu ya. Gue sambil nungguin temen gue nih. Ya, belum nyampe nih temen gue nih. Bagus nggak? Oke, lu liatin dulu ya. Persini, sini, sini, sini. Maju sini lu. Perhatiin dulu, bagus nggak ini? Bagus. Tandain dulu bentuknya begini ya. Oke. Ya. Mbak, sama yang ini bagusan mana? Bagusan tadi sih. Tapi kan ini logonya, logonya logo betting app kan ini, Bape. Bagusan yang mana? Yang tadi apa yang ini? Yang tadi saya. Yang tadi ya? Oke. Okay. Nah, menurut Mbak yang bagus yang ini. Saya beli yang ini. Oke, yang ini ya, ukurannya ini, jangan sampai salah. Ini harganya berapa mbak? Itu murah. Wah, murah banget mbak, cuman murah. Harganya murah banget, cuman 5.400.000 loh. Iya. Bungkus, bungkus. Nah, yang ini jangan sampai salah. Iya, ini kayaknya teman saya udah datang nih, sahabat saya nih. Ah, ini dia nih orang yang. Nih, ada ini. Oh, aku dapat oleh-oleh nih dari Rio nih. Emang orang baik, emang orang baik. Gak ada lagi di Indonesia nih guys, thank you my best friends, Alvar Hutapea, ya gak? Hari ini gue mau pilihin kado buat my best friend. Jadi buat kalian semua yang penasaran nih, sahabat baiknya John LBM nih. Jadi beberapa waktu lalu bro Alvar ini ulang tahun, tapi saya bilang sama bro, bro atur waktu lu dulu, kita cocokin jadwal, langsung ke toko langsung, bro pilih kadonya. Karena kalau gue beliin sendiri, takutnya lu gak suka, gak dipakai. Jadi, sahabat yang baik itu, kalau ngasih kado, ajakin sahabat lu langsung ke tokonya, pilih sendiri. Jadi, sesuai apa yang dia suka. Iya gak? Eh bro, gue tadi lihat celana ini bagus nih bro. Pokoknya hari ini, a day in my life with my bestie, Alvar Hutapea. Kita di Plaza Indonesia, kita akan kasih kado terbaik buat my best friends. Nah, ini gue tadi lihat ini bagus banget bro. Lu suka gak? Keren. Lu suka gak? Kalau lu suka, kado pertama kita belikan ini. Tapi, lu kembaran mau. Tapi gak apa-apa, ini karena udah terlanjur di Bape. Menurut gue, lu harus pilih dulu di sini. Terserah mau kaos, mau celana, yang lu suka. Harus yang lu suka. Ayo, kita pilih. Ayo. Ini first time kita suruh lihat kaos dulu, bro Alvar. Sama celana. Lu lihat-lihat dulu, bro. Ada yang keren-keren sih. Ini tipenya bos. Tapi ini nasional. Tapi kalau kalau yang kayak gini-gini tipe-tipe gua sih, ya loreng sih. Kalau Alvar kurang ya? Bukan kurang, tapi tipe bos lebih ke bosjon lebih keras. Iya. Waduh. Putih ini. NKRI harga mati. Komando. Komando latihan pertempuran. Ini kaosnya bagus-bagus sih. Tuh. Mungkin. Oke, kayaknya bro Alvar kurang suka dengan motif-motif yang kayak gini. Maksudnya dia lebih suka yang gelap-gelap gitu. Tuh. Ya kan? Kaosnya beliau suka yang gelap-gelap. Oke, guys, kita bayar dulu yang ini. Pakai QRIS ya. Enggak, itu aja. Tesnya udah sesuai ya, Kak? Iya, yang tadi saya coba kan? Betul, yang ada bintang.
bintangnya bukan yang ada shark-nya ya. Oke, okay. Yang bukan baby shark dudududu, bukan ya? Iya, bukan, tertakut. Mbappe. Huh? Ini masih ada hubungan keluarga sama Mbappe? Enggak. Oh, bukan. Bola itu. Oh, bukan ya. Kirain masih ada hubungan keluarga sama Mbappe. Ini Mbappe yang begini nih, Mbappe. $500 kita bayar. Oke. Berhasil. Oh, belum ya. Oh, berhasil. Eh, berhasil. Oke, itu berhasil. Ini berhasil ya. Oke. Oke, ini invoice-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut lagi ya, Pak. Jangan lupa datang lagi ya. Eh, kebalik ya. Saya. Oh, iya iya, siap siap. Oke. Dadah. Kita kemana, my bro? Ini jodoh. Ini jodohnya nih. Celananya gue pakai ini, pakai hoodie yang itu, jodohnya udah. Makanya tadi ada kaos-kaos yang loreng gue enggak beli karena gue langsung otak gue, ah, gue mau nyocokin sama yang gitu. Hah? Iya. Iya, makanya orang-orang pada komen kan, lu lihat aja komennya. Gila, keren banget itu. Hoodie-nya limited edition. Ini my brother ini, insyaallah atas izin Allah dan atas restu dari masyarakat Medan Sumatera Utara, beliau akan maju di pemilihan calon wali kota Medan. Amin. Ya, kita dukung. Menyala abangku, Alvar Hutepea. Ini cakep nih. Keren. Wih. Coba, cek dulu. Widi. Bungkus bro, itu bungkus bro, cakep tuh bro. Cakep itu, sumpah gua nggak bohong. Wow, ini cakep nih, menyala warnanya ya. Warnanya menyala coy. Oh, bisa di ini ya? Bisa. Pak Jokowi punya. Hah? Pak Jokowi jaket apa semua di gitu. Oh. Di cat handmade itu. Cat. Ini permanen ya? Permanen. Orang cat handmade. Oh. Coba lihat aja. Hai, apa kabar, bro? Ini beda ya? Beda. Sudah. Tapi ini khusus buat ini ya, yang beli tidak untuk dijual lagi. Kalau iya. No price, enggak ada harga. Iya. Iya kan? Ini priceless dong, priceless. Enggak bisa dikira-kira gua mau bayar berapa gitu. Iya, karena iya. Filosofinya dalam ini. Iya. Cakep ya modelnya ya. Ini juga gokil. Wih, ini juga cakep nih. Ini enteng banget. Kalau gua sih lebih suka yang pertama tadi ya. Mau minum apa, Pak? Apa ya? Orange semua aja. Kalau gue sih lebih suka yang tadi ya, kalau gue lebih apa ya, elegansnya dapet. Lebih sama ini.
Tapi mau ada yang baru kan? Tasik Pak. Ini. Kiri atas kiri. Ini. Atas. Oh, ini sih. My bro. Jangan. Keren-keren tuh. Enggak atur-atur. Jangan atur-atur tuh. Tuh. Ini kalau jalan, kejalan ini tuh bagus ini lah. Tapi dia gradasinya cuma ini, kalau itu LV. Lebih itu kalau itu kelihatan LV. Ini yang size 7,5 adanya warna lain. Aduh, warna apa? Ini harganya berapa? Agak sejuta dapat nggak? Sejuta nggak dapat. Hah? Masuk ini sejuta dapat ini. Ya kan sejuta udah mahal ya. Mahal sih. 7,5 lah. 7,5 ya. Waduh, warnanya kenapa? Army mas. Coba pak, coba dulu pakai. Coba dulu. Jelek bro, udah gue cobain bro tadi. Kemarin juga ada yang ada ya. Kurang. Kurang ya. Coba yang hitam ada di store mana deh? Aku cek ya. PS kalau ada PS, ntar gue PS ya. Ini, ya. Ampun. Wah, ini kalau gua cocoknya begini nih. Menyala bangku. Menyala bangku. Kenceng ya tapi ya. Yang mana, bro? Bingung. Bingung lu. 11,6. Itu. Yang mana? Jaket. Cobain dulu nih. Coba lihat. Oh, ini barang yang lu suka. Ini barang yang lagi lu suka. Di. Coba dulu coba. Kena rokok. Oke. Wih, menyala bangku. Gua enggak perlu lihat harganya berapa, gua enggak perlu tanya sama Mas harganya berapa. Kalau udah saudara gua suka, bayar. Siapin langsung. Simpenin buat saya kan? Bodo amat harganya berapa. Menyala bangku. Pokoknya yang penting saudara gua suka bungkus. Gokil deh. Udah kayak ini sahrukan. Gimana? Gimana? Oh, gua mau mengedukasi orang. Jadi kalau lu mau kasih kado buat sahabat lu, ajakin dia ke tokonya, pilih sendiri sesuai yang dia mau, itu baru benar. Kalau lu beliin, belum tentu dia suka. Exactly. Ini kalau kata gue agak kekecilan dikit ya, agak ngatung bawahnya. Main. Kalau jadi komposer pakai apron. Gue punya perhiasan baru dan itu harganya priceless, nggak ada nilainya. Cincin putih. Ini. Nanti kan kampanye dia. Kita kawal sampai Bro Alvar Hutapea jadi wali kota Medan. Amin. Nih lu pakai ini bagus nih. Asli. Iya. Asli. Jadi apa? Pakai. Jadi keren tuh. Habisnya kita makan dulu ya. Sari Ratu. Padang Sari Ratu. Anti gagal. Nanti kita makan. Iya. Yeah. Teriak. Enak kali. Piringnya terbang. Kayaknya udah cocok nih jadi konten kreator. Iya, nemenin gua. Iya. Udah kalau di sini aja di Jakarta aja.
minum air putih yang banyak biar kuat menghadapi kehidupan. Sih gue kepengen banget ini, cuman ukurannya kegedean loh. Enak banget deh. Cakep ya, sumpah ini cakep banget. Cuman kegedean, iya cuman kegedean. Enak lagi, kayaknya enak. Parah. Ya, enak ya. Jadi dia punya fleksibilitas di sini tuh. Tuh. Lentur banget dipakainya. Murah lagi, cuman 16 juta. Iya, cuman 16 juta. Tadi 1 juta deh. Gak boleh. gua tawar 1 juta gak dikasih. Pas 16 juta. Pakai jaket ini kenapa begini gua? Tolongin ini. Ini kenapa begini nih? Coba kalau lu enggak percaya coba lu pakai. Coba lu pakai. Langsung begitu lu pakai beda lu, langsung. Coba. Marcel sendiri. Tuh kan? Gua bilang apa? Gua bilang apa? Tuh. Gua bilang. Benar. Kau otomatis kan. Udah. Nanti kau kena ini nanti. Lama banget gak bisa ini. Ini jaketnya ini loh. Gokil loh dia. Bisa otomatis loh. Waduh, menyala bangku. Menyala bangku. Kegedean tapi ukurannya kegedean. Oke. Ah ini usaha gua dong. Mevol. Number one, lu suka rasa apa? Strawberry. Ini rasa lemon mint atau very berry. Belinya di Tokopedia. Kalau sekarang gratis dari gua, tapi kalau lu pengen lagi, ntar tinggal beli di Tokopedia Mevol Indonesia. Harganya cuma Rp150.000. Berapa? 1.800 kali hisap. Seminggu lebih. Check out sekarang di Tokopedia Mevol Indonesia. Ayo kita bukain dong. Ini yang mana? Mango. Suka yang mana? Mango. Ini lemon. Oh, lemon bukan mango. Ya, lemon. Belum tidur. Over kasih over. Over suka yang strawberry kayaknya dia. Strawberry kasih over. Ini kita buka. Shit. Bukanya begini. Buka atasnya. Wih, terbang. Iya. Yeah. Cobain. Over yang strawberry. Ini strawberry. Baru dari petik dari Bogor langsung. Ini rasanya fresh. Fresh from the oven. Fresh from the oven, exactly. Yeah, exactly. Nah, stop. Tarik. Emang gokil sih dia. Emang dia dari lahir udah cool aja sih orang sih. Dia lahir dari lahir udah cool. Kalau kita butuh proses dulu. Cool juga kulkas tapi banget. Kan? Wih. Asik kan? Top kan? Cuman Rp150.000 guys. Beli di Tokopedia Mevol Indonesia. Seluruh Indonesia bisa. Jadi ukuran lu apa? Gua mau beli celana ini si Kim. Ini enak banget nih. Aku ukurannya S. Kan perut lu gede. Enggak, ini lapnya aja gede. Oh. S berapa sepatu? Jadi penjelasannya gimana kenapa dia milih S? Enggak tahu, lihat kakinya. Perutnya gede banget. Tapi kakinya kecil. Kakinya. Ini juga bagus nih tasnya nih. Kemana? Ini tasnya juga bagus. Iya. Tuh. Jadi copot. Enggak. Iya, bisa dicopot. Jadi di selempang doang. Enggak bisa copot, bisa enggak? Iya. Udah langsung cetek, buka. Tapi kalau ini sih bagusnya di selempang. Bagus selempang, lu pakai high heel. Nah, gua banget.
Tapi sih gokil sih. Ini dia secara desain warna sama dia cakep banget dipakai dia. Cocok ya? Cocok banget. Warnanya biru, api gitu ya. Iya. Yeah. Dia mau kayak mana pun tetap oke, Bang. Awak pakai barang ini pakai baju. Dia kok sama orang asli enggak nih ada. Dia pakai kantong kresek aja juga bagus. Okay. Dia beli taman kuring pun orang yakin kalau kayak awak di barang. Asli enggak dia. Anjing, baru dia mau pat deh. Tuh, bagusan L kan? Kalau M ini ya, bahunya. Ini juga jatuhnya. Jadi panjang badannya sama. Merah bener. Cocok. Salaman dulu. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung eksekusi, kita bayar, Mas. Ayo, mana, Mas? Sama ini. Kacamata. Oke, okay. Dua nih. Siap. Ini satu sama kacamata. Dompet Bos John. Jangan ada Bos John. Ntar lu ulang tahun. Ulang tahun ntar gua ajak ke toko. Tapi itu kacamatanya bagusan itu. Ini kan ya? Iya. Yeah. Bagian silver ya. Bagus silver. Kena ke kalung. Hari ini gue di LV Plaza Indonesia karena kemarin Bro Alvar ulang tahun, jadi saya ajak langsung ke toko, pilih barang yang beliau suka, langsung kita bayar cash, langsung bawa pulang. Itu sahabat yang bagus kayak gitu, guys. Jadi buat kalian semua, kalau ulang tahun, kalau temennya ulang tahun, ajakin langsung ke tokonya, suruh dia pilih, bayarin langsung. Terbaik. Ya. Ini Bro Alvar pilih apa ya, jaket hoodie ya, hoodie. Ada ininya ya. Coba kita, coba kalau ini pasang hoodie-nya. Cocok. Woi, cocok. Kita hoodie. Takut rambutnya rusak. Iya benar. Sama apa, Bro? Kacamata. Kacamata. Kacamatanya mana, Bro? Oke. Oke, okay. Okay, kita spill dong. Harga hoodie-nya berapa? Harga hoodie-nya di 32 juta. 32 juta doang, guys. Oke, okay, ini. Kacamata. Kacamatanya? Lu tunggu lu ulang tahun dulu. Pak. Jadi 32 juta sama berapa, Bro? 32 juta sama 11 juta. 43 jutaan. Ayo kita langsung bayar. Kita langsung bayar. Nih. Dia bisa pay later kan? Pay later bisa. Oke. Okay. Ada ponsel pay later. Enggak ada ponsel. Ini sih amazing banget, Bro. Amazing kan. Ini untuk sahabat terbaik kita harus kasih yang terbaik. Dan belum tentu dikasih. Tuh liatin tuh, seneng banget tuh. Tuh seneng banget, ngaca terus tuh. 900 ya, Bang Jal. 42 juta 900. 900 ribu. Oke. Okay. Ini sih parah. Ini sih parah. Ini sih parah. Bos, sekarang gini, Bos. Enggak, sini lagi. 42 juta 900. Teman lu ulang tahun berapa tahun sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. 42 juta lu bagi 12 bulan. Coba. Coba lu bagi nih. 42 juta 900. Berhasil ya, saudaraku. Berhasil saudaraku. Berhasil. Iya kan? Coba. Woi, itu. Dibagi, Bang. 42 juta 900 dibagi 12, coba, Bang. Cuman 3 juta setengah. Satu hari. Apakah itu lebih berbanding daripada persahabatan lu per bulan? Per bulan. Lu buat sahabat lu sebulan cuma 3 juta traktir, setengah. Traktir makan, iya, traktir makan. Traktir makan semua. Mau langsung pakai? Langsung dong, langsung dong, pakai dong. Oke. Okay. Berhasil, berhasil kayak kata Dora. Jadi no setting-setting. No setting-setting. Anti hoax, John LBF anti hoax ya. Real. Real. Ada belakang dekat jalan kita. Jangan aku mencintai dirimu. Saya. Gue jadi makin sayang sama dia. Oke, ini saya serah terimakan ke Bro Alvar Hutapea. Happy birthday for you. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf. Kadonya agak terlambat ya, meskipun terlambat tapi nggak apa-apa ya. Oke, okay. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih untuk saudaraku, Bos John. Sebelum bertemu pun saya sudah merasa seperti saudara dan sahabat. Makasih, dia selalu support saya. Sebelum bertemu, yeah. Dan alhamdulillah semakin bertemu ini, sudah bertemu ini semakin solid, semakin erat persaudaraan kita. Persaudaraan kita dan persahabatan kita. Masih banyak. Terima kasih. Persahabatan dan persaudaraan. Yang pasti saya. Ini bang, aku nggak sanggup, aku bawa ini sendiri. Yang pasti saya selalu doakan Alvar selalu sehat.
dan diberi panjang umur dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama untuk saudara Pirojo. Ya, selalu. Selalu. Terima kasih. Birthday. Thank you. Oke. Okay. Yuk kita lanjut mau makan di Padang Sari Ratu. Jangan atur Tuhan kuasai dirimu, tetaplah percaya rencananya pasti indah. Couple stacks do exactly what I want to. Mix a couple tracks get a lady that I'm drawn to. Kita udah sampai di Sari Ratu, tadi udah koordinasi sama Pak Sari Ratu langsung ke owner. Kita udah baru dari landing dari Padang. I'm blessed, but I keep my head down cause I crave progress. You ain't never gonna stop me cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. Jangan lo, hey, aku yang bayar ini. Ini aja. 83 juta lo. 8 juta dibayar sama Evan. Luar biasa. Semoga berkah selalu Evan. Ini nggak kepake nih. Nggak boleh. Ini dia hari ini bayarin. Next time kita yang bayarin gantian gitu. Iya enggak? Ya Allah, karena hari ini saya ditraktir makan sama Alvar, doa Opa saya. Wali kota. Doa saya ya Allah, Alvar Lutapea jadi wali kota Medan. Amin. 2024 2029 kabul kabul. Amin. Makasih Allah. Jadi kalau kamu pilih pemimpin, itu cari yang merawat diri aja bisa. Dirinya aja dirawat dengan baik, apalagi orang penampilannya lain. Bersih, ya kan, rapi, ya kan, apalagi merawat rakyat-rakyatnya. Jadi standarnya ada. Yeah, I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna... Oke, jangan lupa guys, ikutin terus kegiatan saya di YouTube channel saya, John Harsha ADM. Subscribe sekarang juga. Ini mobil lu ya? BD ya? Ya kan? Mobil lu BD kan? Ini kan? Lu kan? Ini. Bang, Pak, stop itu. BD. Coba. 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 Coba.